Saudara mengusung semangat kepedulian, sejumlah sukarelawan membuka rumah belajar setara bagi anak-anak di Kabupaten Pemulung di tempat pembuangan akhir Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah nonformal ini diikuti puluhan anak-anak yang belajar di setiap akhir pekan. Suasana di rumah belajar setara yang dibuka sukarelawan bagi anak-anak di perkampungan Pemulung di tempat pembuangan sampah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selalu ramai oleh anak-anak dari berbagai usia. Mereka diberikan pelajaran oleh sejumlah guru informal yang datang dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, hingga lainnya. Setiap akhir pekan atau hari Minggu, anak-anak dari Kampung Pemulung diajar membaca, menulis, dan lainnya. Pembelajaran dilakukan dengan cara masing-masing para sukarelawan. Namun seluruhnya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dalam menerima pembelajaran, anak-anak ini pun dibagi ke dalam beberapa kelompok terpisah. Seperti anak-anak yang sudah bisa membaca dan anak-anak yang belum bisa membaca. Mereka diajar membaca, menulis, berhitung, hingga mengerjakan tugas. Agar pembelajaran semakin menarik, kegiatan juga diselingi dengan permainan atau sejumlah games. Menurut sukarelawan, rumah belajar setara ini didirikan sejak 12 Oktober lalu. Jujur saya sangat antara terharu dan bangga, Kak. Ternyata masih banyak orang-orang yang rela untuk datang mengajar tanpa dibayar, apalagi melihat situasi tempat ini kurang, mungkin bisa dibilang kurang baik ya, karena kita berada di antara tumpukan sampah di mana baunya itu menyebar kemana-mana sehingga mengganggu beberapa orang, mungkin kayak tutup hidung. Tapi pas saya datang dan lihat para relawan yang datang, mereka sama sekali tidak terganggu dengan bau sampah. Mereka justru merasa nyaman dengan kehadiran adik-adik. Sempat juga kami mendapat pertanyaan dari seorang tukang ojek bilang, kok bisa bertahan di rumah belajar ini, sementara baunya kan nggak enak banget. Tapi salah satu relawan kami mengatakan ya, rasanya enggak tercium sama sekali pas kita masuk di rumah belajar, karena sudah lebih asik begitu bermain sama adik-adiknya. Tidak hanya pendidikan umum saja yang diterima oleh anak-anak di sini, namun mereka juga diajarkan pendidikan agama seperti belajar sholat secara berjamaah. Sementara itu, anak-anak di Kampung Pemulung TPA mengaku senang dengan adanya sukarelawan yang membimbing mereka belajar di setiap akhir pekan. Dan bisa belajar membaca bersama kakak-kakak dan mendapatkan banyak teman, mendapatkan ilmu yang cerdas, serta membuat anak-anak menjadi senang. Pembukaan rumah belajar setara ini berawal dari keprihatinan terhadap nasib anak-anak yang berada di Kampung Pemulung TPA Antang. Guna membangun pendidikan inklusif, sehingga akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya melalui rumah belajar setara. Dan kini, rumah belajar setara ini sudah memiliki 30 siswa dari berbagai usia. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.